Nama saya Isto Suwarno. Saya tinggal di Pemukti Baru RT 12 RT RW 4 Prambanan Klaten. Mulai tahun 1998 saya budidaya kelengkeng pimpong yang kebetulan memang masih jenis tanaman baru, dan pohon kelengkeng pimpong ini ternyata memang sangat cocok di tempat yang panas, sehingga saya optimis untuk mengembangkan di tempat yang panas. Kelengkeng pimpong ini memang sangat mudah dibudidayakan, dan asal usul bibit ini saya peroleh dari Vietnam. Saya, adik saya yang dari Vietnam, membawa benih biji berupa 4 biji terus ditanam. Kebetulan dalam 3 tahun ini sudah pada berbuah. Karena memang saya seorang hobi tanaman, akhirnya saya mengembangkan di Prambanan ini, dan ternyata memang sudah sangat subur dan buahnya juga super besar. Dalam waktu kira-kira 3 tahun kelengkeng pimpong ini sudah berbuah. Sedangkan bibit sementara ini diperoleh melalui biji. Yang ini memang ternyata dari benih biji pun hanya 3 tahun berbuah. Sedangkan untuk kedepannya memang saya sudah mulai merintis pembuatan bibit dengan cara okulasi dan dengan cara cangkok. Namun khususnya untuk cangkok memang masih relatif sedikit, karena bibit atau mungkin pohon yang besar belum begitu banyak. Sedangkan di Prambanan ini yang saya rintis ini, saya sudah menanam di tanah seluas 2000 meter, yang kira-kira total bibit yang tersedia ada 2500. Sedangkan pada pohon-pohon yang besar, katakan yang umur 5 tahun sampai 6 tahun, sekitar ada 20 pohon yang selama ini bisa kita tonton buahnya benar-benar sebesar bola pingpong. Sedangkan pemeliharaannya memang sangat mudah. Khususnya masalah penanaman, memang kita harus menyiapkan sebelum ditanam. Kita menyiapkan lubang sekitar 50x50, kedalaman 50, terus dikasih pupuk kandang. Setelah itu bibit baru dimasukkan. Setelah itu pemeliharaan selanjutnya memang kita memakai pupuk tambahan yang memang notabene-nya ternyata memang sangat cocok, yaitu pakai pupuk NASA. Kebetulan hasilnya bisa kita lihat dengan pupuk NASA, ternyata memang buahnya juga kelihatan besar-besar, apalagi memang sudah kelengkeng pingpong itu katakan kelengkeng yang memang besar, ditambah lagi dengan nutrisi dari pupuk NASA dengan tambahan pupuk NASA jenis POC
dan tambahan hormon, sehingga tanaman-tanaman ini yang khususnya untuk kelengkeng pimpong ini, waduh, luar biasa suburnya. Apalagi memang ini kelengkeng jenis baru, sehingga mari kita berame-rame membudidayakan kelengkeng pimpong yang jenis tanaman baru ini, khususnya di tempat panas. Kalau ditanam di tempat dingin, memang terus terang tanam ini tidak cocok. Sebentar ya. Cara aplikasinya untuk pemupukan bibit kelengkeng pimpong ini, untuk bibit yang kecil sebesar ini, kita pakai NASA POC dengan 4 tutup. Ini untuk satu tangki kita semprotkan selama 2 minggu sekali. Sedangkan untuk pohon yang besar, katakanlah yang hampir mendekati bunga, kita pakai aplikasi NASA POC ditambah dengan hormon hormonik. Ini tetap biasa 4, ini satu tutup untuk satu tangki, terus di pakai aplikasi selama setiap setengah bulan sekali. Dengan hasilnya seperti ini, kita lihat pada pohon kira-kira tinggi 1,5 meter sudah nampak bunga. Terus untuk kebun saya ini, semua ini memang kalau kita lihat memang subur-subur semuanya, karena memang berkat ini. Kita sudah jelas membuktikan bahwa hasil dari pupuk NASA ini memang ternyata memang sangat cocok untuk kelengkeng pimpong. Selain pemupukan dengan cara penyemprotan, memang kita juga secara rutin setiap setengah bulan sekali dengan sistem pengocoran. Namun kita menggunakan pupuk NASA dengan tambahan power nutrition. Kita kocorkan setiap setengah bulan sekali. Jadi kita benar-benar nanti nampak benar hasilnya memang luar biasa dari produk NASA ini. Sehingga memang saya pun juga menyarankan kepada ini para ya yang pembeli bibit, saya juga nyarankan memang hasil yang saya tanam ini memang luar biasa. Jadi kalau mau memakai pupuk NASA, ya hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat hasilnya, memang di samping pupuk alami, pupuk kandang itu juga harus, memang tambah nutrisi dari NASA memang luar biasa. Dagingnya tebal. Dagingnya tebal. Kulitnya itu luar biasa. Lihinya.
gimana Pak rasanya? Manis Pak. Luar biasa.